Aku harap bos. Apa Marco? Ada surat buat bos. Sini bawa sini. Bos yang sini susah. Apa sih Marco? Ini bos ada surat. Tak apa-apa kena mataku. Apa? Ada surat bos. Surat apa? Ini bos. Gak tahu buat bos tadi dari Pak Pos. Mak, dari mama aku. Mail anakku sayang, mama tuh rindu kali sama Kola nak. Mama tuh mau cerita. Sebentar. Ada sinyal bang. Ada nih. Mama tuh pengen kali lah kurus Il. Malu kali pun. Abis mama dikata-katai sama orang tuh tiap hari. Dibilang gendut lah, macam tong lah. Sakit hati kali kurasa. Mau cemana lagi mau mama buat? Mau olahraga pun udah tak sanggup. Tolongin mama lah ya nak. Tolong mama lah ya. Dari mama tercinta. Kasihan mama bos. Aku harus cemana Marco? Aku punya solusinya bos. Apa? Gimana kalau kita beliin mama bos itu ini nih? Nih, solusi untuk melangsingkan tubuh. Oh iya. Mantap. Kita beli sekarang juga bos. Jasa ramal emang bisa ramal. Ya bisa lama. Kau pun bodoh kali. Kalau enggak mungkin aku buka jasa ramal. Kau. Ayo, mana lagi nih? Lagi lah, bos. Kangen. Enak. Enak. Bos. Ayo, jasa ramal mendekat. Ramal. Oh, boleh, Bang. Aku mau buka usaha. Ah. Kira-kira laris enggak nih? Duit dulu baru bisa aku ramal. Kali sini, bos. Mumpah. Ini bang 4.000. Gila kowe. Pih, the best. Nggak ada lagi, kayak mana jadinya. Ya udahlah, penglaris nih ya. Kau orang pertama kali ku ramal. Mana tangan kau sini Marco. Ini tuh biar pori-pori tangan kau keluar. Jadi kami bisa ngelihat garis tangan kau. Banyak kali kau cerita kau. Banyak kali ceritanya. Diam. Wah, ini usaha kau ini berjalan dengan lancar kalau kulihat ya. Kau jangan takut, buka terus usaha. Ini akan berkembang luas usaha kau nih. Gimana dengan saingan-saingan aku? Setelah kau buka usaha kau, saingan-saingan kau tuh pada gulung tikar semua. Yakin kau sama aku, kau paling sukses nantinya. Iya. Nah, sana kau. Makasih pakai atuh, Mas. Ya, makasih pakai. Buka usaha yang benar. Jasa ramal yang mau diramal langsung aja di sini. Apa ya kau? Kau bilang ada saingan gak masalah. Apa kau kulirin di masjid? Aku mau bunuh diri aja. Mau bunuh diri aja. Aku mau bunuh diri aja bang. Kenapa? Aku diputusin cewekku bang. Kenapa memangnya? Gara-gara muka aku banyak tai lalat. Sorry bang. Kok kau tolak aku bang? Aku terkejut bang, muka aku banyak kali tai lalatnya bang. Kau pun tak apa bunuh diri ya. Banyak kali tai lalat, pakai ini aja nih. Makasih bang. Bang, mati. Bang.
masih butuh, Bang. Hidup lagi. Mati betul-betul. Sini lagi nggak ngerti ya, Wak. Bangun, siapa yang dari orderan sih, Bang? Orang kita lagi pacaran ya, Yang. Iya. Pacaran? The best! Mana buktinya? Warna kita nih sama-sama robek. Baju kita juga couple nih. Ini telat kita juga couple kan, Yang? Cantik-cantiknya telat apa nggak malu dong? Terus gimana dong, Bang, cara ngilanginnya? Pakai ini. Orderan, jelasin produknya. Confused and embarrassed by a mole. Alah, iklan mulu. Bosen gua. Buat kamu. Sekarang kalian benar-benar pacaran ya? Iya, Bang. Kalau ada kapal-kapalan putus, bubar. Bang, gak jadi kapal lah gue. Mati dong. Kontra aku mau ke rumah cewek aku cepat. Bang, pakai aplikasi, Bang. Udah gak usah pakai aplikasi. Kontra aja nanti aku bayar. Iya, Bang. Rumah cewek aku. Terus. Iya, Bang. Berapa? 20.000, Bang. Nih. Ih, Bang. 10.000 ini. Udah gila kok 10.000. 20.000 ini. Hah, Abang yang gila. Ini jelas-jelas 10.000. Rabun mata Abang nih. Iya, belakangan ini mataku kayak rabun. Mantes lah. Tukar nih. Udah nih. Ah, itu nih. Ini baru 20.000. Ya udah, sabun kok lah. Bikin lama aja kok. Main lah. Sayang, bukalah. Sayang. Apa? Aku Lisa, pacar kamu. Enggak ada Lisa kayak ini. Masa kayak ular Libya ya? Masa kamu lupa? Don't ask me, please ladies and gentlemen. Bapak olah ke kafe pesan. Pesan apa? Pesan tergila jawab lagi kau. Satu, dua. Udah lah, kau ngumpain lagi kau, ha? Kayak punya cewek aja banyak-banyak kali. Duitnya apa? Pakat, kasih Marco, biar rezeki malah kita dilancarkan. 4.000 dapat apa, Pak? Kurang. Nah. Lagi, Bang, ya. Halo? Di PIM aja kita nonton. Iya. Oke. Kau ya, berani kan kau dipuin preman ya? Banyak duit kau rupanya punya HP ya? Marco! Kau ya macam... Kau makan bodoh? Hah? Kau buang, bukan makan! Kau, sini HP-nya! Bang, iPhone 6 lagi! Ini ADC, Bang! Hah? Kau kayak ori? Bagus gak nih? Bagus lah, sini! Ngajil kau ya! Jasa ramal! Ayo, yang mau diramal mendekat ya! Jangan sampai gak mendekat! Bisa patah tulang klien kami buat! Ayo, yang mau diramal, silakan mendekat! Bos buka jasa ramal emang bisa ramal. Ya bisa lama. Kau pun bodoh kali. Kalau enggak mungkin aku buka jasa ramal. Kau. Ayo, mana lagi nih? Lagi lah, Bos. Kangen. Enak. Ayo, jasa ramal mendekat. Ramal. Oh, boleh, Bang. Aku mau buka usaha. Kira-kira laris enggak nih? Duit dulu baru bisa ku ramal. Kali sini, Bang. Mau, Pak. Ini, Bang. 4.000. Gila, gue. Pih, the best. Nggak ada lagi. Kayak mana jadinya? Ya udahlah. Penglaris nih, ya. Kau orang pertama kali ku ramal. Mana tangan kau sini? Marco? Ini tuh biar pori-pori tangan kau keluar. Jadi kami bisa ngelihat garis tangan kau. Banyak kali kau cerita kau. Banyak kali ceritanya. Diam.
Wah, ini usaha kau ini berjalan dengan lancar kalau kulihat ya. Kau jangan takut, buka terus usaha. Ini akan berkembang luas usaha kau nih. Gimana dengan saingan-saingan aku? Setelah kau buka usaha kau, saingan-saingan kau tuh pada gulung tikar semua. Yakin kau sama aku, kau paling sukses nantinya. Iya. Nah, sana kau. Makasih pakai atuh, Mas. Iya, makasih pakai. Buka usaha yang benar. Lumayan kan kau nampak. Lumayan. Dasar ramal, dasar ramal, yang mau diramal lakukan di sini. Apa ya kau? Kau bilang ada saingan, gak masalah. Apa? Kau pulirin di masjid.